Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang kini viral di media sosial. Nah, kali ini yang dimana seakan-akan Haris Priza bersama dengan Cut Sipa akhirnya mereka pun melakukan wawancara eksklusif mengenai berbagai rencana yang tentunya sudah dipersiapkan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa untuk tahun 2024. Bahkan rencana tersebut memang sudah dipersiapkan sejak mereka masih syuting di dalam sinetron Tajwid Cinta. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, Sobat Mimin, wawancara eksklusif dilakukan oleh Haris Priza yang dimana di situ mereka pun mengatakan mengenai tentunya acara-acara yang akan dipersiapkan untuk awal tahun 2024. Tentunya rencana tersebut memang sudah disusun ketika Haris dan juga Cut Sipa masih bermain dalam sinetron Tajwid Cinta, hingga tentunya acara itu tak lain adalah beberapa rangkaian proyek terbaru dari Haris dan juga Cut Sipa yang memang sudah mereka tanda tangani secara bersama. Nah, Sobat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.